Wena jo. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi bersama saya SK Penjahat di channel Penjahat Soldier. Dan kali ini kita akan react video tentang makanan eksotik. Wow, apakah makanan eksotik tuh? Adakah dia unik? Mari kita saksikan sekarang juga. Hello everybody, today let's... Okay lah, dia sudah bagi penerangan, aku pun baca pakai niat. Apa nih? Ular. Hey, macam kropo dia buat. Geng, ular lari lurus. Ular lari lurus. Serius lah makan ular. Sedap kah ular? Tak tahu. Apa lagi ini, geng? Cacing kah? Geng, macam cacing, Jo. Ih, benda apa tu? Apa ini? Macam hotdog. Macam ular juga. Dia kupas kulitnya pakai mulut. Dia makan macam... Wow. Tak sakit ya gigi, geng, makan macam gitu? Apa pernah tuh makan kerupuk lekor pun pernah, guys ya? Apa tak lagi makan macam tuh? Sih, sedap gak juga nih? Kok biar betik ular nih? Ini ya? Apa benda nih, geng? Biawak kah? Biawak kan nih? Dia makan ekornya tuh. Wih, dia makan buta-buta aja macam tu kah? Kau serius lah? Kau ndak goreng dulu letak sambal kah? Atau letak kicap Ajinomoto kah? Dengan sos cili kah? Geng, tengok ba. Tengok ba ni. Dia rebus je kah apa ini? Kah dia makan buta-buta aja doh? Ih. Ai. Campurlah cili, letak benda nikah, apa itu namanya tu, sambal belacan, sedap sikit. Tengok, ini macam dia makan makan kosong. Oh, macam dia ambil biawak tu pas dia makan macam gitu je. Nampak tak? Macam makan kosong kan? Nah, baru mau campur garam. Gila, men. Kata, what the heck, men. Iya, ampun. Kau serius lah? Kau serius lah? Gila nyala, dia serius, geng. Dia serius. Weh, Najo. Dua rius dia, dok, geng. Dua rius dia. Dua rius. Weh, Najo dengan... Jangan-jangan kau makan perutnya. Jangan-jangan kau makan perutnya. Dia makan babar rotnya, geng. Tiga rius dia, Jo. Tiga rius dia, Jo. Kau serius lah makan tuh? Si Bainda. Oi, kau biar betil. Dia makan, geng. Empat rius. Empat rius dia, Jo. Kepala otak. Wena, Jo. Kodok, Jo. Dia goreng pakai yang macam mana? Dia goreng kunyit kah nih? Kudu goreng kunyit kan ni? Ya. Wah, dia makan buntutnya, geng. Bukan sedang 4 rius ni, 5 rius sudah ni, Jo. Buntutnya kudu dia makan. 5 rius sudah dia ni, weh. Hai. Weh, Najo, kau serius lah. Kalau jengking pun kau mau hantam kah? Kalau jengking pun jadi, mana makan kalau jengking, dok? Wey, Najo. Wey, Najo. Gila kali, guys, ya. Macam kau makan plastik, oh. Bukan, bukan. Macam bukan plastik. Hey! Kau campur lada pun tiada rasa, men. Ada rasa kah juga tuh kalau jengking, doh? Tiada apa-apa itu dalamnya, men. Apa ini? Apa benda nih, geng? Geng, apa ini, geng?
Keras pula tuh bunyinya. Apa ini? Apa benda ini? Macam kuda laut. Eh bukan, kuda laut kan ni. Dia macam makan kerupuk. Gilanya. Very good for your health. Uih. Ini bunda bagus untuk kesehatan bilangnya, Jo. Hewan ni. Kalau dimakan bagus untuk kesehatan. Wah, ai, terislah. Benda ni bagus untuk kesehatan, men. Ini apa pula ni? Apa ini? Apa ini? Aku tahu lah hewan apa ini, geng. Macam ikan pari tapi bukan. Apa ini? Wei 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 wei. Wow 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 wow. Masih hidup tuh, cok. Goreng dulu, cok. Oh, masih hidup pada dia makan, geng. Gila. Gila lebah. Gila anjir lebah. Campur air kelapa, men, dengan sayur, men. Kenapa tidak digoreng dulu kah, direbus dulu kah? It's fatty and somehow creamy like grilled cheese. However, due to their horrific shapes, it's quite ew and terrible to eat. Bilangnya deh bah. Tapi dia masih bisa makan, guys ya. Ah, ini apa pula nih? Iya apa ini? Apa ini? Benda apa nih? Kenapa lain kali bentuknya? Apa ini, geng? Potong Squidward. You gonna into the mud, Squidward. Eh, masih hidup bani sotong depi makan. Masih hidup, geng. Boleh gak makan sotong hidup-hidup? Memanglah boleh kalau terdesak, geng, tapi wow, dia makan macam gitu jaging sotong tuh. Gila ya, men. Gila apa, men? Lain macam orang yang pi suka betul makan makanan eksotik yang unik-unik nih, guys ya. Tapi begitulah kehidupan. Dunia ini besar kan, biasa lah tuh. Ya. Apa-apapun kita akan bertemu lagi di konten akan datang. Jangan lupa saksikan hanya di Penjahat Soldier. Jangan lupa komen lagi apa yang korang nak saya react lepas ini. Alright. Bye-bye, jumpa lagi.